Seorang siswa kelas 3 sebuah SMP di Manado, Sulawesi Utara meninggal dunia setelah menjalani hukuman lari keliling lapangan karena terlambat masuk sekolah. Sebelum menjalani hukuman, korban sempat mengeluh tidak enak badan. Namun hukuman tetap dilaksanakan. Keluarga tak kuasa menahan tangis saat akan membawa jenazah Fanli Langihide yang meninggal dunia di Rumah Sakit Profesor Kandau, Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya korban sempat dirawat di Rumah Sakit Auri, Manado. Korban, siswa kelas 3 sebuah SMP swasta di Mempanget Barat, Kota Manado, menjalani perawatan di rumah sakit setelah terjatuh akibat hukuman yang dijalaninya di sekolah. Kejadian berawal saat korban bersama sejumlah rekannya terlambat masuk sekolah. Oleh seorang guru piket, korban dan temannya diberikan hukuman lari mengelilingi lapangan. Pada putaran keempat, korban terjatuh dan pingsan. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sebelum menjalani hukuman, korban sempat mengeluh tidak enak badan. Namun hukuman tetap dilaksanakan. Dia terlambat. Dia satu sekolah dia terlambat. Kalau di guru ada kasih hukuman, lari. Apa kita itu kalau di lapangan dia lari. Polisi belum meminta keterangan guru piket yang memberikan hukuman kepada korban karena guru piket tersebut saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Auri Manado. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk diotopsi. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.